Ih, ada kapibara yang lagi mandi. Ayo. Kayak tikus. Hai guys, lupa. Yang lupa ini. Jangan lupa tombol subscribe. Jangan lupa pencet tombol merah. Kebun binatang Raguna tempat rekreasi. Banyak hewan langka yang ada di sana. Ketemu lagi dengan dua ke family, Keisha dan Keiza. Yeay! Assalamualaikum kawan-kawan semua. Di video kali ini, aku dan keluargaku lagi berada di Ragunan nih. Kebun binatang Ragunan ini terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jawa Barat, Indonesia. Sekarang aku mau beli tiket guys. Sekarang aku berada di Ragunan guys. Ini dia guys. Hai Danes. Danes lagi di mana? Lagi di Ragunan. Danes berapa? Lagi di jerapah nih guys. Dua aja sendiri mana? Yang mana? Mana jerapahnya? Itu. Lagi mana? Kebun binatang seluas 140 hektar ini didirikan pada tahun 1864. Gedenya masih ada. Guys, hewan yang pertama aku lihat adalah gajah Sumatera. Kebun binatang Ragunan ini adalah salah satu tempat wisata edukasi flora dan fauna di Jakarta dengan area taman seluas 147 hektar. Dan tiket masuk ke sini juga sangat terjangkau. Gajah merupakan mamalia darat terbesar. Gajah jantan biasa lebih berat daripada gajah betina dan panjang keseluruhan bisa mencapai 9 meter. Gading gajah tumbuh pada usia 2-3 tahun dan bertambah setiap tahunnya. Mirip kayak tikus. Hewan yang kedua yang aku lihat di Ragunan ini adalah kapibara nih guys. Kapibara merupakan hewan pengerat terbesar yang masih ada. Dan seperti hewan pengerat lainnya, kapibara mempunyai dua buah gigi seri yang terus tumbuh selama hidupnya. Kapibara betina lebih berat dari yang jantan. Kapibara jantan memiliki berat 35-65 kg dan yang betina beratnya dari 36-66 kg. Hewan ini berasal dari Amerika Selatan loh. Dan dapat hidup selama 8 tahun hingga 10 tahun. Tetapi di kebun binatang kapibara ini bisa hidup sampai 12 tahun. Sungguh umur yang sangat panjang bukan? Oh, namanya kapibara. Kapibara, sini dulu. Kapibara. Guys, kapibara itu bentuknya seperti tikus ya guys, hehehe. Tapi ini tikus versi gedenya. Masuk, lucu banget. Kapibara yang lucu. Tapi kok kayak tikus gitu ya? Macam apa gigit? Gigit nggak? Pengen megang lu, sumpah. Guys,
Kita lanjut lagi lihat-lihat hewan yang lainnya yuk. Jangan di skip ya videonya. Guys, hewan ketiga yang aku kunjungi di sini adalah komodo. Mana komodonya? Komodonya mana? Kok tidak ada? Kok ada? Komodonya? Itu apa? Komodo. Anjing laut tangannya. Komodo. Tangannya anjing laut tuh. Hah? Yang ini gajahnya di dekat sini. Ayah, ini tangannya anjing laut. Komodo merupakan hewan endemik Indonesia. Komodo adalah kadal terbesar di dunia loh, dengan rata-rata panjang 2-3 meter. Komodo dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg. Dan komodo memiliki lidah yang panjang. Tahukah kalian bahwa lidah komodo berwarna kuning dan bercabang loh? Komodo jantan lebih panjang daripada komodo betina. Habitatnya komodo di padang rumput kering terbuka, savana dan hutan tropis. Tahukah kalian bahwa telur komodo bisa mencapai 20 butir dan masa inkubasinya 7-8 bulan? Renang itu. Mandi tuh nama. Guys, lihat nih komodonya lagi kejar-kejaran nih. Guys, ternyata komodo suka main di lumpur ya, guys. Ayam lihat komodo semua. Wow. Tadi kita jalan apa? Kita lanjut jalan-jalan lagi nih, guys. Kira-kira kita mau lihat hewan apa lagi ya? Oh ya guys, tiket masuk ke Ragunan ini sangat terjangkau sekali. Tetapi kalau kalian mau mengelilingi Ragunan menggunakan buggy seperti yang aku naiki ini, kalian harus sewa dengan harga Rp250.000. Hewan keempat dan kelima yang akan kita lihat di Ragunan ini adalah beruang hitam Amerika dan orang hutan Sumatera nih guys. Beruang hitam Amerika. Beruang hitam Amerika merupakan beruang yang paling umum dan terkecil. Beruang ini biasanya hidup di hutan tetapi tidak meninggalkan hutan untuk mencari makan. Terkadang mereka tertarik dengan kegiatan manusia bila kekurangan makanan. Ada lihat apa, Dek? Sedangkan orang utan Sumatera adalah spesies orang utan terlangka. Orang utan ini hidup di pulau Sumatera, tubuhnya lebih kecil dari orang utan Kalimantan dan memiliki berat sekitar 200 pon. Kebun binatang Ragunan tempat rekreasi, baik hewan langka yang ada di sana. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai ketemu di video doke berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, dadah! Terima kasih sudah nonton.